Ini guys, lagi mau cari sayuran buat besok di daerah Cinangka Wates. Oke, ikuti saja vlog kita hari ini membeli sayuran buat ibu-ibu teprok tangan. Nah, ini namanya kerupuk guys. Kerupuk. Ini suka ini guys, pete. Nah, ini pete. Jadi kerupuknya enggak ada? Enggak usah. Kasih dah bang tadi. Ambil gambar ya bang. Oke. Ya. Boleh bang mah, abangnya. Iya. Masa 3.000? Banyakin dong. 5.000. Ya. 3.000 aja. Ini terkenal sayuran termurah katanya bang. Ya. Ini bang, ini apa nih, kentang? Tambahin apa nih? Bumbunya teh bumbu. Ini ayam apa? Oh, iya. Iya, ini penting reko apa? Masa udah beliin aja. Habisin borong-borong. Ya. Mana itu? Boleh ya. Kol. Apa? Oh, wortel. Wortel. Hah? Kentang boleh kentang. Yang sedang. Ini apa nanti namanya? Ini. Sambal pecel. Yang mana bang? Ini. Ya itu boleh. Bawang. Ti bawang. Ya, bawang goreng. Ini guys, ini bawang goreng asli. Nah, ini tanpa rekayasa banyak bawang gorengnya. Ini saya pernah beli, ternyata bawang gorengnya asli, tidak pakai campuran. Rp5.000 kan ini ya bang ya? Iya, ini bawang asli nih. Jadi nggak usah ngiris lagi. Tomat. Ini sayur ini enggak? Bayam apa? Ini mak suka labu sih. Mak suka minimal labu. Ah udah. Nah ini namanya ikan asin guys. Nah kalau belum pernah tahu ikan asin, ini namanya ikan asin. Nah ini bagi yang hobi dengan ikan silahkan beli di sini. Keren kan guys. Oh ini lengkap sekali ini di sini guys. Nah, semoga menghibur teman-teman. Ini apa tuh namanya? Di Medan pakai kacang enak ya bang ya? Ya, pakai kacang. Teri Medan. Jauh-jauh ini ngambilnya dari Medan. Pakai pesawat lagi. Ya, zaman sekarang guys itu
beli teri aja itu pakai pesawat, teri Medan. Kebetulan di sana ada tukang dagang sayur, udah nggak dagang lagi bang kayaknya. Iya, nggak sempat dia mau belanjanya katanya. Ada. Ya receh nih ya duit ya bang ya. Betul buat kembalian si abang. Dah. Ya. Keren kantongnya bang, gede. Iya, sekarung gitu. Isinya teri Medan tapi nggak apa-apa, karungan. Wah, borok. Oke bang, makasih ya bang ya.